Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Insyaallah pagi ini kita akan menyambung bacaan kitab Kun Salafiyan Al Jaddah. Rasanya kita dah habis mukadimah, habislah. Kan? Baik. Pengertian sunnah. Baik, kita masuk kepada bab yang pertama daripada kitab ini, iaitulah pengertian sunnah. Dan bab ini pun merupakan bab yang terakhir juga kita ambil dulu daripada kitab Manhaj Aqidah Ahli Sunnah Wal Jamaah. Maka ia bukanlah sesuatu yang susah, hanyalah untuk recall sahaja. Baik. Jadi yang pertama sekali dia nak bincangkan dalam kitab ini ialah apakah makna as-sunnah. Kerana kita dah sebut kita kena ikut sunnah. Jadi apa benda sunnah? Macam kita dah sebut dulu juga dalam kelas yang hujung-hujung kelas yang lepas, telah kita nyatakan apakah maksud sunnah di sisi ahli usul fiqh, di sisi fuqaha, di sisi sekian-sekian. Dan kita telah nyatakan juga maksud sunnah, tapi kita ambil lagi sekali. Kata penulis dalam terjemahan ini, dia kata sudah dikenal bahawa di antara nama ahlus sunnah wal jamaah adalah salafiyun. Adalah salafiyun, nisbah kepada salaf, kerana mereka mengikuti fahaman agama yang dipraktikkan oleh generasi as-salafus salih. Maka alangkah baiknya kita mengenal makna sunnah baik secara bahasa mahupun istilah, kemudian beralih menjelaskan nama-nama ahlus sunnah wal jamaah dan menyebutkan sebab penamaan tersebut. Dia kata maka sebelum kita nak kenal yang pertama sekali apa makna sunnah tu dulu, sebab ahlus sunnah wal jamaah. Jadi apa dia sunnah, kan? Kemudian barulah kita nak kenal apa dia ahlus sunnah wal jamaah dan nama-nama yang menjadi penamaan bagi kelompok ahlus sunnah wal jamaah yang merupakan kelompok yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai kelompok yang benar. Ma ana alaihi wa ashabi. Tayyib. Dia kata adapun sunnah dari sudut bahasa adalah tariqah ataupun sirah. Jadi sunnah macam kita dah sebut sebelum ni, sunnah dari segi bahasa Arab maknanya at-tariqah, jalan. Jalan bukan makna jalan yang yang hissi, bukan jalan yang kita nampak material, maknanya satu cara. Cara untuk melakukan sesuatu. At-tariqah yakni as-sirah, jalan ataupun cara, metodologi. Bahasa moden dia kata metodologi lah. Satu manhaj yang diikuti untuk melakukan sesuatu perkara. Dia kata tariqah dan sirah, jalan, perjalanan hidup. Dan ulama ahli bahasa, ahli lughah, berbeza pendapat adakah digunakan sunnah ini untuk merujuk kepada jalan yang baik sahaja atau meliputi juga jalan baik dan buruk. Tetapi yang benar, dia kata yang dimaksudkan dengan sunnah secara bahasa adalah jalan baik dan buruk berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sanna sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Jadi di antara dalil yang menunjukkan bahawa sunnah itu digunakan juga untuk contoh teladan yang tidak baik ialah hadis ini, dan juga dalam ayat-ayat Al-Quran Allah gunakan sunnatul awwalin, contoh teladan kelompok terdahulu yang digunakan untuk orang baik dan juga golongan yang telah diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kedua-duanya digunakan dengan terminologi sunnah. Maka dari sudut bahasanya, sunnah adalah jalan ataupun cara, metodologi dalam melakukan sesuatu perjalanan hidup, sama ada yang baik mahupun yang buruk. Adapun dari sudut istilah, di sana ada pengertian menurut istilah ahli hadis dan istilah menurut ahli usul dan ahli fiqh. Seperti yang telah kita sebutkan sebelum ini bahawa sunnah dari sudut terminologi definisinya berbeza-beza mengikut bidang kajian ataupun perbahasan yang dibahaskan. Sunnah dari sudut
fiqh lain, dari sudut ahli hadis lain, dari sudut ahli fiqh usulul fiqh lain. Nah, ini bila ini dari sudut, dari sudut bila para ulama bercakap, maka mereka ada istilah yang lain-lain mengikut bidang masing-masing. Jadi kita tak boleh campur semua makna sunnah sejenis saja dalam berhadapan, dalam berinteraksi dengan ungkapan para ulama. Ini kita kena tahu. Jadi dia kata, menurut istilah ahli hadis, apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perkataan, perbuatan, ketetapan, yakni takrir, ataupun sifat, baik secara fizikal mahupun akhlak mahupun perjalanan hidup baginda Nabi SAW sebelum diangkat sebagai Nabi mahupun sesudah diangkat sebagai Nabi. Jadi dari sudut ulama' ahlul hadis dan ulama' sirah, sunnah ini apa saja yang ma'udhifa ilan Nabi SAW, apa saja yang disandar kepada Nabi SAW, sunnah belaka. Yani mereka akan catat dan masukkan dalam kitab-kitab hadis yang mereka tulis. Cara Nabi berjalan, cara Nabi tidur, cara Nabi bercakap dengan orang, apa Nabi buat, baik di rumah, di luar rumah, semualah. Apa, apa jenis pakaian Nabi, warna apa baju Nabi, semua dia dia cerita. Nabi ada berapa ekor unta, berapa ekor kuda, apa nama kuda Nabi, keldai Nabi ada berapa ekor, apa nama keldai, kan? Baju besi Nabi ada berapa lai, baju besi panggil lai lah, tak kira lah, saya kan baju lah kan, kata dia keras, kan? Ada berapa pasang baju besi, kan? Semua catat pedang Nabi ada berapa bilah, apa nama setiap pedang, semua tulis, semua catat dalam kitab sirah, kan? Jadi itu adalah sunnah dari sudut ahli hadis. Kalau kita buka kitab hadis ada semua, kan? Cerita bini Nabi berapa orang, nama setiap seorang, lepas tu jariah dia, lepas tu anak-anak Nabi, siapa nama. Jadi sama ada benda tu ada faedah hukum ataupun tidak ada, tapi semua benda tu ada faedah hukum lah. Dari sudut hukum memang ada faedah, kan? Baik. Jadi dia kata istilah ahli hadis, maka itulah sunnah, dia melihat dalam sudut yang begitu luas, kerana mereka fokus ahli hadis ialah merekodkan kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan Nabi direkodkan. Waktu Imam Syafi'i ibaratkan ahli hadis sebagai apa? Ahli farmasi. Kan? Ada sedangkan fuqaha sebagai doktor. Kan? Tugas ahli farmasi dia kumpul ubat, kelaskan ubat, letak ubat, simpan elok-elok. Kan? Adapun sat lagi nak guna, itu kerja doktor lah. Kan? Doktor yang bagi tahu ubat ni kena makan berapa kali sehari, penyakit ni ubat apa yang sesuai. Kan? Jadi macam itulah perumpamaan antara ahli hadis dengan ahli fiqh. Jadi ahli fiqh lah yang akan korek daripada hadis ini hukum hakam. Tapi ada-ada ulama ahli hadis dalam masa sama dia adalah ahli fiqh, ramai lah. Semua ashabu sunan yang enam, mereka semua ahli hadis dan ahli fiqh dalam masa yang sama. Dan mereka adalah ahli hadis dan mereka juga adalah faqih. Ada-ada orang yang ahli hadis saja, ada hak jenis kerja dia riwayat hadis dia. Kan? Dia kerja dia memang siang malam hafal hadis, riwayat hadis. Tapi nak faham hadis, dia kena pergi mengaji dengan Tok Guru lain pula. Pun ada juga. Kan? Baik. Jadi dia kata sunnah menurut ahli hadis tadi ialah yang merangkumi semua tadi, perbuatan, perkataan, takrir, sifat, fizikal mahupun akhlak, sebelum jadi Nabi atau sesudah jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum jadi Nabi, apa Nabi buat masa kecil-kecil dia, semua rekod, semua tulis. Kan? Sedangkan kita tak disuruh ikut apa Nabi buat masa kecil. Kan? Tapi bukanlah bermakna Nabi itu masa kecil sama macam orang lain. Taklah. Kan? Jadi tu kata Nabi masa kecil macam mat kat kampung, tak boleh lah. Kan? Itu kuajak kan?
kan? Jadi itu Nabi tetaplah mulia sebelum ataupun selepas dari Nabi. Baik. Adapun dari segi ahli usulul fiqh, ahli usulul fiqh pula apa mereka kata pasal sunnah? Mereka kata diungkapkan untuk setiap perkara yang dinukil dari Nabi SAW yang tidak terdapat dalam Al-Quran tapi diungkapkan Nabi, baik sebagai penjelasan bagi Al-Quran maupun tidak. Usulul fiqh pula melihat sunnah sebagai satu sumber hukum. Maka yang menjadi perkara penting bagi mereka dari sudut sunnah ialah apa yang datang daripada Nabi SAW yang bukan daripada Al-Quran. Bukan daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran asing. Kalau ahli hadis tadi, apa yang Nabi ayat Quran turun nampak semua, kira sunnah juga. Ahli hadis usulul fiqh dia melihat sunnah itu ialah satu, dia panggil al-masdarul thani lil-ahkam, sumber kedua bagi hukum Islam, yang mana dia datang selepas Al-Quran. Datang selepas Al-Quran. Tapi adakah makna dia secondary? Ha, ini kena faham betul-betul . Sunnah bukan secondary tau. Dia second in place, tapi dia bukan secondary. Bukannya yang sekunder tak. Dia adalah sumber awaliyah, sumber yang awal, sumber premier untuk hukum hakam Islam. Dan dia setaraf dengan Al-Quran dari sudut authority. Dari sudut authority. Betul, sunnah bawah daripada Quran dari sudut sunnah, tak boleh baca dalam solat. Pegang kitab hadis tak kena ambil wuduk. Dari sudut bukan semua sunnah itu sahih. Al-Quran sahih dah semua. Al-Quran yang mutawatir sahih lah kan? Syarat dia kena mutawatir. Sunnah tak semua mutawatir, ada ahad. Quran kalau ahad jadi Quran tak? Tak jadi Quran lah, jadi qiraat ahad lah. Kan? Jadi qiraat ahad hujah dari sudut dia sebagai tafsir sahaja. Adapun dari sudut dia sebagai qiraah, dia bukan qiraah yang berautoriti untuk dibaca. Baik. Jadi dari sudut itu betul, sunnah ada beza dengan hadis. Sunnah ialah ucapan Nabi SAW. Quran ialah ucapan Allah Subhanahu Wa Taala, hurufuhu wa ma'ani, huruf dan maknanya. Ada tak hadis yang ucapan Allah Taala? Ada hadis kursi. Hadis kursi. Tapi hadis kursi tidak sama macam Quran. Hadis kursi tak boleh baca dalam solat. Kan? Sekali dia baca hadis kursi dalam sembahyang kacau. Kan? Jadi dari sudut itu betul ada perbezaan, tapi dari sudut authority untuk menetapkan hukum sama. Sama. Sebab dalam hadis Abu Daud Nabi kata apa? Ala inni utitul Qur'ana wa mithlahu ma'ah. Aku diberikan Al-Quran dan yang sama dengannya. Mithlahu, seumpama. Hadis ni cerita pasal authority. Sebab Nabi cerita pasal di akhir zaman akan ada golongan yang anti hadis, menolak hadis. Dalam hadis riwayat Abi Daud. Baik. Jadi maknanya dari sudut ulama usulul fiqh, bila kita buka kitab usulul fiqh, bila ada cerita pasal sunnah, 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 kita faham ini makna sunnah. Kalau kita buka kitab ulama hadis, kitab hadis cerita pasal sunnah, sunnah, kita faham ini makna sunnah. Istilah ahli fiqh pula, fuqaha, bila kita baca kitab fiqh ni yang banyak lah kan, kita ngaji banyaknya mengaji fiqh lah, diungkapkan untuk setiap perkara yang bukan wajib. Dikatakan sesuatu itu sunnah, yakni bukan fardu atau wajib, dan tidak pula haram atau makruh. Yang ni yang masyhur. Ulama usulul fiqh tak panggil sunnah hak ni. Itu dalam usulul fiqh dia kata hukum ada lima. Wajib. Apa wajib pun dia? Sunat. Tak. Mandub. Dalam usulul fiqh dia panggil mandub ataupun nadab. Kan? So nadab atau mandub ni masuk dalam kitab fiqh, dia menjelma jadi sunnah. Dia kata sunat, sunat solat. Orang Melayu kata sunat. Yang orang Melayu kata sunat tu hak ni lah. Sunnah dari sudut fiqh. Sunnah dari sudut fiqh ialah apa yang bawah daripada wajib.
yakni hukum yang kekuatannya lebih kurang daripada hukum wajib. Itu dari segi ahli fiqah. Ahli fiqah. Pasal apa kita tak kata apa yang dibuat dapat pahala, ditinggal dapat dosa? Ditinggal tidak berdosa. Itu dari sudut ta'rif manduk di sisi usulul fiqh. Sunnah di sisi fuqaha tak semestinya tinggal tak berdosa. Sebab setiap mazhab ada lain-lain ta'rif. Dalam mazhab Maliki dia ada sunat wajib. Kan? Sunat wajib ni sunat muakkad di sisi kita. Kan? Sunat wajib tinggal berdosa. Ataupun boleh dihukum. Kalau dia sunnah wajibah dia panggil masalahnya. Kan? Dalam mazhab Hanafi dia beza fardu dengan wajib. Fardu dengan wajib. Dalam mazhab Hanafi sembahyang witir wajib. Kan? Sembahyang isyak fardu. Sembahyang ba'da isyak sunat. Sunnah. Kan? Wajib di sisi mazhab Hanafi ialah apa yang ditinggalkan berdosa tapi tidak sama seperti dosa meninggalkan fardu. Dia kata. Kan, tanda dalam sembahyang apa? Jadi kita kena faham istilah ulama. Jadi si fuqaha sunat ni apa yang bawah daripada wajib, bawah pada wajib. Jadi ada fuqaha bahagikan sunat itu kepada sunat muakkadah dan ghair muakkadah dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i sunat ni apa dia? Ada dua jenis, sunnah muakkadah dengan sunnah ghair muakkadah. Sunnah muakkad dengan tidak muakkad. Ha, kan? Dalam semayang dan di luar semayang dan macam-macam. Lain semua dipanggil sunnah muakkad dengan tidak muakkad. Contoh sunnah muakkad seperti solat yang kita dah buat bulan puasa itu, semayang terawih, semayang witir, kan? Semayang tahajud, itu sunnah muakkad lah. Ha. Sunnah tak muakkad seperti tiba sebenarnya sunat yang lain-lain yang tidak disyariatkan berjemaah ataupun tidak dimuwadzabah oleh Nabi SAW, tidak dibuat selalu. Sunat mutlak masalahnya, dia tak muakkad. Baik, ini dari sudut tiga bidang ilmu yang masyhur dan makruf menggunakan istilah sunnah. Istilah sunnah. Jadi jangan pula nanti bila orang kata kita kena ikut sunnah Nabi, dia kata tak apa, kalau ikut dapat pahala, tinggal tak berdosa. Tak, bukan hak tu. Orang cerita bab lain, kan? Orang Melayu dia payah, dia tak faham. Dia kata hak tu kan sunat saja, sunnah saja dia kata. Dia duk faham sunnah satu bentuk saja. Baik. Namun makna sunnah menurut kebanyakan kalangan salaf lebih luas dari itu, kerana mereka mengertikan sunnah dengan makna yang lebih luas dari makna menurut ahli hadis, ahli usul dan ahli fiqh. Mereka mengertikan sunnah sebagai setiap perkara yang sejalan dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW serta para sahabatnya, baik perkara i'tiqad atau ibadah, dan lawannya adalah bid'ah. Yang ni definisi sunnah dalam ilmu akidah yang dikehendaki bila kita sebut ikut sunnah, iaitulah sunnah dengan makna lawan kepada bid'ah. Kita dah buat kat sini hari tu kan, dalam hadis Nabi, bid'ah datang sunnah, sunnah datang bid'ah, kan? Hari tu dalam hadis kan? Kita dah sebut fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rashidin al-mahdiyina addu 'alayha bin nawajiz wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu bid'atin dalalah. Yang tu sunnah, hak tu sunnah, hak lawan dia bid'ah. Kan? Yang tu makna sunnah dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang tak sunnah dengan makna yang digunakan oleh ahli fiqh dalam hadis Nabi? Ada juga, macam Nabi sebut apa nama, Allah telah fardukan kepada kamu dalam bulan Ramadan puasa dan aku sunatkan kepada kamu qiyamnya. Itu datang juga makna sunnah yang tak wajib. Tapi sunnah kita nak ni sunnah dengan makna yang lebih am, lebih luas. Apa dia? Iaitulah yang lawan kepada bid'ah. Jadi istilah sunnah yang diguna pada label ahlus sunnah ialah untuk lawan kepada ahlul bid'ah.
yang Ibnu Abbas kata yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, kalau Allah Taala telah berfirman dalam surah Ali Imran yauma tabyaddu wujuhu wa taswaddu wujuh, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan ayat itu, dia kata yauma tabyaddu wujuhu ahli sunnati wal jamaati wal ilm wa taswaddu wujuhu ahli al bid'ati wal furqah, hari diputihkan wajah ahli sunnah wal jamaah dan ilmu, dan dihitamkan wajah ahli bid'ah dan perpecahan. Ahli sunnah hak lawan kepada bid'ah. Ha, ini yang diguna oleh ulama dalam kitab-kitab yang merujuk kepada akidah, seperti kitab Syarhus Sunnah oleh Imam Al-Muzani. Apa makna sunnah yang Muzani nak maksudkan? Kalau kita buka, kita akan nampak cerita bab akidah. As-sunnah, syarhus sunnah oleh Al-Barbahari. Apa sunnah yang dia nak syarah? Akidah. Ha, kan? Apa lagi kitab As-sunnah oleh Abi Bakr Al-Khallal, As-sunnah oleh Abdullah ibn Ahmad, Usulus sunnah oleh Imam Ahmad. Ha, semua itu dinamakan sebagai Usulus sunnah, sunnah, syarhus sunnah. Sunnah di situ maknanya apa? Ialah agama. Agama yang sesuai, yang muwafaqah dengan ajaran Nabi, yang lawan dengan ajaran bid'ah. Yang ni sunnah yang kita nak yang kita nak maksudkan di sini. Dia kata mereka mengartikan sunnah dengan makna yang lebih luas, iaitulah mereka mengartikan sunnah sebagai setiap perkara yang sejalan dengan kitabullah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, baik perkara i'tiqad atau ibadah. Ini yang disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab rahimahullah. Dia kata sunnah itu apa yang agama yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci daripada dua benda. Apa dia? Dua benda itu syubhat dan syahwat. Sunnah ni agama yang datang daripada Nabi yang suci daripada syubhat dan syahwat. Nah, kan? Sebab apa? Yang bid'ah dia mesti ada dua. Benda bid'ah dalam tu ada dua benda, syubhat dengan syahwat. Ha, kan? Tengoklah apa-apa ajaran bid'ah, dia mesti ada dua benda, syubhat dengan syahwat. Apa dalil dia ada syahwat? Dalil dia ramai orang pi. Itu dalil dia syahwat. Ha, kan? Betul tak? Bayangkan dalam Malaysia ni, masjid besar-besar tak? Besar kan? Masjid negara besar tak? Besar. Masjid wilayah besar tak? Besar. Ada ekor tak? Oh, sejuk kan? Macam kat Eskimo. Ha, kan? Seronok je, syok je. Free pula tu, tak payah bayar duit elektrik. Ekor dekat rumah nak buka, sayang, pasang saja. Masih pun takut duit elektrik kan? Ha, kalau buka pun pelan-pelan je. Ha, kan? Kalau dia pergi masjid, dia buka tala dekat dia tu, weh, kan? Lebang ambil rambut. Kan? Siapa? Tak apa masjid banyak. Kan? Lampu cendelia kan? Tadi orang pasang kipas gergasi pula. Kan? Masjid-masjid kampung tak pasang aircon, pasang kipas gergasi. Kan? Kipas gergasi tu sejuk oh. Kan? Setengah-setengah semua market bumbuh kipas tu. Kan? Tapi ramai ada orang pergi masjid. Tak ramai. Tak ramai. Kan? Ramai ada orang pergi semayang terawih, tak ramai. Ha, tak ramai pergi semayang terawih kat masjid, tak ramai. Ha, tapi bila buat program bid'ah, satu orang mati, rumah dia tu kat seberang sungai hujung kampung lautan tu. Lepas tu bini dia buat kenduri arwah, kambing golek, ramai ada orang pergi. Rumah kipas tak ada. Kan, tangga pun reput. Tapi kenduri arwah macam biasa, berbondong-bondong manusia pergi. Ha, kan? Pasal apa? Pasal roti jala malam ketiga. Kan? Ha, jadi sebab dia ada syahwat. Ha, kan? Buat yahanana dekat Dataran Merdeka. Dataran Merdeka tu selesa dah duduk. Tak selesa. Jalan raya. Ha, kan? Jalan raya. Lepas tu hujan. Kalau hujan kalau tak ada bumbung. Kan? Nak suruh buat semayang raya di hari raya di Dataran Merdeka ke tempat lapang, kan dia pun bagi alasan. Dia kata tengah-tengah mayang hujan, tak dan nak lari. Itu alasan lah. Tapi Yahanana
boleh pula bawa payung. Sanggup. Kan? Sanggup. Tak bawa payung pun tak apalah, berhujan. Cinta Nabi. Tu dia. Hak Nabi suruh hangpa sembahyang raya kat tanah lapang pun tak kira cinta Nabi. Kan? Bagi alasan hujan tak dan tak dan nampak pokok hujan lagi, kata hujanlah. Kan? Kalau Hanana, kalau Kelantan Merdeka, hujan tengah lebat pun turun. Kan? Sebab dia ada syahwat. Dia ada syahwat. Dan dia ada syubhat, dalil dia ada syubhat pada payah nak tinggal. Payah nak tinggal. Kan? Buat benda tu lama. Tahu salah. Tapi alasan dia lah kali, tak buat macam mana, ada orang duk buat lama, tok guru duk buat. Jadi syubhat. Wa'amai pula ayat-ayat Quran dan hadis-hadis. Jadi bid'ah dia ada dua benda, syahwat dan syubhat. Dia nak syahwat itu, tetapi dilapikkan dengan syubhat. Sebab tu dia jadi bid'ah. Kalau dia syahwat saja jadi maksiat. Kalau dia syubhat saja, dia jadi khatak, salah ijtihad. Ijtihad yang salah, dia tak ada syahwat. Kan, ulama' ada keluar fatwa yang mungkin tersalah ijtihad, dia terikut hadis dhaif dan sebagainya. Benda tu tak ada masalah, ulama' tu sebab dia tak ada syahwat. Tapi bila datang syahwat, itu yang menyebabkan orang pertahankan bid'ah. Nampak? Baik. So, sunnah Nabi ni, apa nama sunnah yang kita masukkan? Sunnah itu ialah agama yang datang daripada Nabi SAW yang suci daripada syahwat dan syubhat. Baik dalam perkara kepercayaan mahupun amalan. Sunnah ni merangkumi semua. I'tiqad dan juga amalan. Sebab agama ni ada dua. Qaulun wa amal. Betul tak? Iman ada qaul dan amal. So agama ni ada dua jenis je. Ucapan dan perbuatan. Ucapan ada dua, ucapan hati dan ucapan lisan. Amalan ada dua, amalan hati dan amalan anggota badan. Nah, kita dah bahas semua tu. Kan? Jadi maknanya itulah agama. Agama tak lari daripada dua benda ni. Jadi apa yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci bersih daripada syahwat dan syubhat, sama ada bentuk perkataan maupun perbuatan, maka itulah sunnah. Maka itulah sunnah. Dan Nabi sebut dalam hadis selain daripada sunnah Nabi, sunnah apa lagi ada? Sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyin. Sunnah para khalifah ar-rasyidin al-mahdiyin. Yang tu pun sunnah juga, sunnah sahabat Nabi. Sebab apa sunnah sahabat Nabi kena ikut? Sebab depa yang tengok sunnah nabinya. Depa lah yang belajar langsung dengan Nabi. Bukan kita. Kan? Depa yang riwayat sunnah ke kita. Jadi baik yang depa riwayat tu dalam akidah mahupun dalam amalan. Ahli sunnah wal jamaah, akidah dan amalan dia berpijak kepada ar-riwayah. Riwayat. Nukilan daripada generasi ke generasi. Iaitu yang Imam Barbahari sebut dalam syarah sunnah itu, agama dibina atas taklid itu. Taklid itu makna ikut kepada Nabi dan Salaf. Berbeza dengan golongan Ahlul Kalam yang menjadikan akidah sebagai bahan akliat. Betul tak dia sebut? Akidah bagi mereka akliat, benda-benda yang dibina atas akal. Tak boleh ikut orang, dia kata. Kena fikir sendiri. Kalau nak, kalau sahabat Nabi kata Allah berada di atas arasy, tak boleh terima terus. Kena fikir dulu, sesuai tak ni? Jisim ke tak ni? Ha, kan? Ahli sunnah bukan aku tu. Ha, ahli kalam dia terbalik. Dia dalam bab akidah, dia otak akal. Ha, bab ibadat, ha, dia terima. Lepas tu dia pun tambah pula lagi ke dia. Ha, kan? Ahli kalam pun tambah lagi. Buat bid'ah sendiri. Kan? Jadi maknanya ahli sunnah dia, ciri-ciri dia ikut ittiba'. Dia kata-kata ittiba' tu ikut. Ikut macam had Nabi ajak, yang macam sahabat ajarkan. Ha, itu makna dia ittiba' sunnah. Dikatakan fulan berada di atas sunnah jika amalannya sejalan dengan kitabullah dan sunnah Nabi SAW.
dikatakan si fulan di atas bid'ah jika amalannya menyelisihi Al-Quran dan As-Sunnah atau salah satunya. Itu makna fulan ala sunnah, fulan ala bid'ah. Makna sunnah di sini adalah amalan dia, akidah dia sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan, yang sahabat radhiyallahu anhum ajarkan. Ulama generasi mutaakhirin, ulama salaf daripada kalangan tabi' tabi'in dan atba' tabi' tabi'in, mengkhususkan istilah sunnah kepada perkara-perkara akidah dalam kitab-kitab mereka yang mereka karang dengan nama as-sunnah. Sebab apa? Kerana kata Ibn Rajab rahimahullah, inilah yang paling penting. Kerana isu akidah yang paling besar. Wa khataruhu azim. Kerana bahaya salahnya akidah dahsyat. Wal mukhalif fihi ala syafahalakah. Dan yang menyelisihi sunnah dalam akidah berada di jurang kecelakaan. Jadi sebab tu ulama' lebih fokus dalam kitab-kitab yang mereka karang dengan nama as-sunnah kepada isu akidah, dan dimasukkan juga isu-isu fiqah. Terutama sekali, especially isu fiqah yang menjadi syiar ahli sunnah wal jamaah menyelisihi ahli bid'ah. Dan kita buka dalam akidah tahawiyah masalahnya, dibahaskan masalah al-mas' ala al-khuffain. Sapu atas khuf, wa nara al-mas' ala al-khuffain. Sebab apa dia sebut itu? Sebab nak menyelisih dengan orang Syiah. Orang Syiah dia tak mahu sapu atas khuf, dia sapu atas kaki. Dia tak basuh kaki. Ha, orang Syiah dia tak basuh kaki. Dia sapu kaki. Kan? Orang Melayu sapu bah. Orang Melayu colik-colik rambut. Sunnah sapu kepala, dia colik rambut. Kan cuci tak sikit je, tepuk-tepuk dahi. Kan? Syiah lepas sembahyang dia tepuk paha. Orang Melayu ambil sembahyang tepuk dahi. Ha kan? Ha, tu bukan Syiah, tu Melayu. Kan? Tu pun masalah tu. Kan? Pasal apa tak, pasal mengaji fiqah tak habis. Lepas tu dia lah seorang Syafi'i, kita lain tak Syafi'i. Kan? Sebenarnya kalau Imam Syafi'i hidup pun dia kena, tak tahulah Imam Syafi'i buat apa ke dia kan? Boleh jadi kena heret keluar bilik ayat apa. Kan? Ha, kan? Tak kena gaya. Baik. Jadi, kita kata tadi, ulama' masukkan perkara-perkara ini yang menjadi syiar ahli sunnah wal jamaah. Kan? Antara syiar ahli sunnah wal jamaah apa dia? Semayan terawih bulan Ramadan, syiar. Orang syiar tak semayan terawih. Kan? Sebab dia kata Umar buat bid'ah. Mandai dia. Kan? Hak dia tu bid'ah daripada awal sampai habis tak kira. Kan? Ada banyak syiar, di antaranya ialah mentaati pemerintah, tidak memerintah kepada pemerintah yang zalim, syiar. Sebab itu adalah syiar ahli bid'ah. Lain daripada ahli sunnah memerintah belakang semua. Mu'tazilah memerintah tak? Rukun yang kelima dalam ajaran Mu'tazilah mesti. Kalau tak memerintah tak boleh. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yani al-khuruj 'ala al-hakim adh-dhalim. Bila hakim tu dianggap zalim, dia kata pemerintah itu zalim bila, bila tak ikut akidah Mu'tazilah. Ha sudah. Kan? Khawarij pun sama juga. Kan? Dalam sejarah Islam, dalam sejarah Islam hanya seorang saja sejak kemunculan Khawarij di zaman Ali bin Abi Talib, hanya seorang saja khalifah yang tidak pernah di kacau oleh Khawarij. Iaitu siapa dia? Siapa agak? Ah, khalifah yang paling best sekali dalam Islam siapa? Al-Walid bin Abdul Malik je. Al-Walid ni antara khalifah yang paling kejam juga. Tapi Allah Ta'ala jadikan dia di zaman tersebut, zaman Islam berkembang. Zaman Islam sampai ke China, Islam sampai ke Sepanyol. Jadi Khawarij tak kacau. Ya, mungkin mereka masa tu pun sibuk pijon jihad juga sekali ikut, tak tahulah. Kan? Ha, tapi lepas tu, hal lain semua kacau belakang. Umar bin Abdul Aziz pun Khawarij kacau. Bayangkan. Lepas dia bukan kira. Dia asal tak Khawarij, kira kapiak lah. Kan? Ha. Ahli sunnah wal jamaah tidak. Pasal ahli sunnah wal jamaah, dia tak mudah nak kapiak korang. Dia tidak mudah untuk mengkafirkan orang. Kan? Lepas tu ahli sunnah tak pernah kafirkan pemerintah yang akidah lain daripada ahli sunnah, Asy'ariyah ke, Maturidiyah ke, tak ada. Kan?
Tapi Asy'ariyah dan Maturidiyah kafirkan pemerintah yang ahli sunnah. Betul tak? Raja Saudi kan pihak belakang semua. Kan? Pemerintah kerajaan Asy'ariyah ambil undang-undang barat apa semua. Oh, Islam belakang. Yang penting jangan menari dengan mereka. Ha, tak apa. Lepas tu buat apa pun tak apa. Ha, tu masalah. Kan? Tak ada sikap adil dan insaf. Baik. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, istilah sunnah mengikut ucapan salaf meliputi sunnah dalam ibadah mahupun i'tiqad. Walaupun kebanyakan para penulis tentang sunnah menggunakannya untuk perkara-perkara i'tiqad. Sebab apa pasal banyak guna i'tiqad macam kita sebut tadilah. Yang disebut oleh Imam Ibn Rajab rahimahullah sebab akidah yang paling penting sekali. Ha? Beliau rahimahullah mengatakan, as-sunnah adalah pedoman yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di atasnya berupa keyakinan, maksud ucapan dan amalan. Ha. Itu adalah sunnah. Jadi sunnah adalah pedoman yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita dalam perkara i'tiqad, amalan ataupun keyakinan. Apa sahaja yang Nabi ajak yang sabit daripada hadis Nabi, sabit daripada asar sahabat, sabit dengan ijma', maka itulah sunnah. Ataupun sabit dengan kaedah-kaedah syariat yang betul, dengan qiyas yang sahih, dengan istihsan yang sahih, dengan apa-apa kaedah fiqh dan kaedah usul fiqh yang sahih, maka itu sunnah belaka. Haa kan. Jadi istilah-istilah itu luas kan? Kalau orang tanya bubuh ayat mineral dalam botol sunnah tak? Haa, kita kata sunnah ha? Dari sudut hukum sunnah hak luar. Maksudnya hukum dia halal. Kan? Halal bubuh ayat mineral dalam botol, tak salah. Ha, ada orang kata tak boleh minum ayat mineral dalam botol. Ha, tapi syarak kata halal. Ha, kan? Pakai mikrofon sunnah tak? Sunnah. Tak bida'ah, sunnah. Pasal apa sunnah? Pasal sesuai dengan kaedah syariat. Ha, kan? Buka kelas pengajian macam ni dalam bangunan. Sunnah tak? Sunnah. Sebab apa? Sesuai dengan kaedah syariat. Dia tak bida'ah. Naik kereta, sunnah tak? Sunnah. Lepas tu Nabi naik unta. Kalau orang main yasan taklim hari ni naik unta, sunnah tak? Tak sunnah. Tak sunnah walaupun Nabi naik unta. Nabi naik unta pasal zaman dia itu kenderaan dia. Bukan maksudnya unta. Nabi naik unta bukan sebab dia unta. Bukan sebab unta tu. Pasal unta itulah kenderaan di zaman tersebut, di tempat tersebut. Kan? Lepas tu Nabi pun pelbagai jenis kenderaan dia naik. Saat dia naik unta, saat dia naik keledai, saat dia naik baran, saat naik kuda. Mengikut kesesuaian lah. Kan? Jadi kalau kita nak pergi naik kebun atas bukit bawa proton saga, tak jadi lah. Dia kena bawa apa, four-way drive. Kan? Barulah selamat dan sejahtera. Kan? Tak kena gaya juga kan. Hari itu baru sunnah kan? Baru sunnah itu mengikut kesesuaian. Nabi pakai ridak dengan izar. Ridak dengan izar ni tahu macam mana? Macam orang pakai ke ihram lah. Nabi itulah pakaian dia zaman Nabi. Sahabat itu je. Bukan ada baju-baju jeep macam kita ni. Jarang-jarang dapat baju. Sebab tu Nabi suka pakaian yang berjahit dalam hadis. Kan Rasulullah SAW yuhibbu al-qamis. Dia suka gamis. Gamis ni maknanya pakaian yang berjahit. Sebab apa? Sebab Nabi suka. Nabi ni bila dia suka? Bila Nabi suka satu benda? Ialah bila jarang-jarang Nabi dapat nikmat yang jarang-jarang diperolehi. Nabi suka halwa dan asal. Maksudnya apa? Bukan senang dapat halwa dengan asal Nabi SAW. Kita hari ni madu sekilo 400 pun tak ada masalah, beli je. Nabi susah dapat, Nabi suka lah. Nikmat yang jarang-jarang diperolehi. Aisyah kata, madha alaina syahrun wa syahran wa laysa fil baiti illa al-aswadan. Kadang-kadang sebulan, dua bulan di rumah kami tu hanya ada air dan tamar sahaja. Ayat kosong dengan tamar di rumah Nabi. Sebulan, dua bulan. Sekali-sekala orang main hantar daging. Tak, Nabi suka daging. Daging kambing. Kita ke dapat hadis Nabi suka bahkan daging kambing hantam tiap-tiap hari. Oh dia kambing golek satu bulan tu setiap hari. Buka puasa tu kambing golek, raya kambing golek. Raya enam puasa tu.
Kami golek lagi. Oh, pasal apa? Dalil lada, dia kata. Nabi suka. Dia mengaji tak habis. Dia tak tahu hak Nabi suka tu. Nabi jarang dapat. Kan? Jadi maknanya Nabi suka tu sebab Nabi jarang. Nabi pakaian dia dulu macam itulah. Kain selai kat atas tutup, selai bawah. Kadang-kadang ada sahabat Nabi yang miskin lagi, hak atas tak ada, hak bawah aja. Kan? Macam laki-laki hak yang main nak kahwin tu. Dia kata, ya Rasulullah, aku ada izar, ya, ada kain. Ya. Hak baju tutup atas tak ada. Nak kahwin macam mana? Nabi kata, carilah cincin walaupun cincin besi. Cincin besi pun tak jumpa. Kan? Habis tu apa yang ada? Aku ada, aku hafal qul huwallahu ahad. Aku boleh ajak bini aku. Nabi kata, tak apa kahwin dekat tu. Kan? Sampai tengah tu. Jadi, kalau orang zaman law ni, pi pejabat pakai lagu tu, dia kata sunnah jadilah. Tak jadilah. Kan? Tak jadi. Sebab apa? Tak sesuai dengan zaman. Tak sesuai dengan zaman. Kan? Buka apa? Zaman Nabi, kurma tu adalah makanan asasi. Kan? Tiba-tiba ni orang nak bayar zakat fitrah, nak pakai kurma, dia kata. Boleh tak? Boleh pakai kurma? Tak boleh lah. Kurma bukan makanan asasi dah di zaman sekarang. Baik di sini maupun di negara Arab. Tak boleh. Sebab dah berubah. Dia sudah tidak menjadi makanan asasi. Kan? Kita kalau sini bayar zakat pakai asam Jawa. Zakat fitrah pakai asam Jawa. Jadi tak? Tak jadi. Tapi di Afrika ada. Makanan asasi dah asam Jawa. Makan nasi tak kejam. Makan asam Jawa lega. Kan? Boleh jadi. Kan? Itu maknanya berbeza-beza situasi. Jadi sunnah ni dia adalah apa yang muafakah, yang sesuai dengan Quran dan sunnah dan kaedah-kaedah syarak. Itu sunnah. Dan bid'ah lawan dia tadi apalah? Apa sahaja yang berlawanan dengan Quran, sunnah dan kaedah-kaedah syarak. Kaedah-kaedah syarak. Kan? Baik. Tengok kata Ibnu Rajab rahimahullah. Kebanyakan para ulama mutaakhirin mengkhususkan sunnah pada perkara yang berkaitan dengan i'tiqad. Kerana itu merupakan pokok agama dan yang menyelisihinya berada dalam bahaya yang besar. Maksud akidah tu hak yang first sekali penting. Apa hak dia percaya itu yang pertama sekali sebab manusia bertindak atas kepercayaan. Betul tak? Manusia bertindak atas apa yang dia percaya. Tindak tanduk manusia dipandu oleh apa yang dia percaya. Orang etis buat cara etis. Orang kapiak cara kapiak. Orang Islam cara Islam. Apa yang menentukan tindak tanduk mereka? Akidah dan kepercayaan. Itu yang membezakan. Pasal apa orang kapiak sebuah patung, tokong? Pasal dia percaya. Etikat dia itu. Pasal apa orang etis sembah syahwat dia sendiri? Pasal dia percaya itulah Tuhan dia. Dia adalah Tuhan bagi diri dia sendiri. Kan? Pasal apa orang liberal terbuka sana sini? Kan? Pasal dia percaya itulah Tuhan dia. Tuhan dia adalah keterbukaan. Kan? Jadi semua orang dipandu oleh tindak tanduk akidah akan memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Apa yang dia percaya? Apa yang dia percaya? Kan? Jadi sebab itulah akidah dibahaskan oleh ulama. Kerana dia yang akan memastikan amalan. Nak memastikan amalan itu benar. Sebab itu ada orang daripada kecil dia dididik oleh mak pak dia untuk tutup aurat, untuk solat. Bila besar tinggal semua. Sebab apa? Sebab dia dididik atas dasar tradisi. Ada orang didik anak mengikut tradisi. Dia suruh anak dia pakai tudung. Anak dia pakai tudung dia, tapi dia tak pernah habaq dekat anak dia pasal apa kena pakai tudung. Kan? Bukan tak habaq tu habaq lah, tapi tak pernah mendidik kepada anak tu untuk percaya dengan sepenuh jiwanya bahawa tudung itu diwajibkan oleh Tuhan. Jadi anak tu bila besar dia dah bebas, memang dia duduk tunggu. Dia duduk tunggu. Dia kata, tunggu yang masa nak cabut tudung ni. Kan?
Kawin-kawinnya laki dia pula jenis hafraknya. Buka tudung ah. Buat pergi semayang masjid, pergi masjid. Tradisi. Pasal apa nak pergi masjid tu? Saya kalau pergi masjid, kita balik, ayah boleh beli coklat. So dia datang pergi masjid kerana coklat je lah. So dah besar tak makan coklat, nak pergi masjid apa? Jadi pujuk anak macam tu, jom kita pergi masjid. Saya kalau balik, kita singgah kedai, beli coklat. Lepas tu, bila anak tu dah besar, tak payah masjid anak. Saya kata, tak apa, ayah happy, ayah nak makan coklat, ayah happy. Cik tak makan coklat dah, kata. Cuba didik anak itu dengan dengan ketakutan kepada Allah Azza wa Jal. Rasa tanggungjawab kepada Tuhan. Jom pergi masjid, Tuhan sayang. Itu masalah. Takut-takutkan anak dengan hantu. Memanglah betul lah tu, hantu dan setan. Jin memanglah menculik budak, betul kita tahu lah kan. Nabi sebut dalam hadis. Tapi cuba didik tu dengan sabda Nabi, tengok lah. Nabi habak kalau keluar waktu senja ni ada setan diculik. Cuba ajak tu. Apa salahnya? Daripada habak nenek moyang kata. Padahal benda tu Nabi kata. Nabi nenek moyang awak ke? Nabi habak, bila Nabi habak dia rasa takut. Dia kata dia cek dia keluar tak kena culik pun. Tak kena culik pun, tapi lawan Nabi kata jangan keluar. Aku betul. Apa dia rasa bahawa tanggungjawab dia untuk balik di waktu senja itu adalah suruhan agama, bukan suruhan nenek moyang Melayu. Tidak lagi tu duduk melahu tepi jalan kita. Orang azan maghrib pun tak kisah. Apa pun tak kisah. Bagi tahu dia balik pasal kita nak kena semayang. Maghrib ni tempoh dia pendek. Tak panjang macam waktu semayang lain. Ini maknanya didikkan anak itu mestilah dibina atas akidah. Kalau tak didik dengan akidah, memang dia akan hilang, dia terluput dia tradisi. Macam kita pergi tanya orang Perlis kan, orang tak baca kunut, dia kata kami orang Perlis memang tak baca kunut. Dia tak baca kunut pasal dia orang Perlis. Tak ada apa pun. Dia masuk Kedah ya, keluar sepadan dia kunut. Dia bukan dibina atas dasar ilmu. Kalau dia kunut kerana ilmu tak apa, meraihkan mazhab tak ada masalah. Tapi dia berdasarkan negeri dia. Negeri dia. Kadang-kadang kunut tak buat. Mayang tak kunut, mayang subuh. Bismillah pelan. Mati je kena uriak arwah 40 hari. Banyak ayat juga boleh gitu. Ada. Tu imam masjid yang samalah. Tu imam tu jugalah sekejap lagi orang mati, dia pergi jadi kepala tahlil. Pasal apa hak buat di masjid tu? Pasal itu arahan Jabatan Agama. Kan? Pernah sekali tu kita mengajak ke masjid tu lepas isyak tu. Kita pun main sunat duduk sat, relax. Tapi tu imam tu duduk pegang mikrofon. Kita pun heran dia pegang mikrofon macam nak cakap sesuatu. Tapi dia tak boleh cakap, dia terhati kita. Awak nak suruh aku ceramah kali kedua ke? Lepas tu orang pun pakai duduk keluar. Dia pun tengok orang duduk keluar, dia pun segan. Cakap jugalah, rupanya nak jemput nuri arwah. Tu imam tu pun segan. Tu dia main, dia kata minta maaf lah. Dia kata orang sini macam tu lah. Jadi pasal apa? Pasal dia tidak ada dibina, dia bukan di atas ilmu. Bukan atas ilmu. Pernah jadi kes juga satu orang tu. Orang kuat lah. Kita kata orang kuat sunnah lah di Perlis tu kan. Mati, bini dia jemput. Dia kata mai lah rumah, kita buat kenduri 100 hari. Allahuakbar. Kesian tu. Kawan tu hidup punya lawan bid'ah sana sini, mati bini buat kenduri 100 hari. Sian lah kan. Tapi buat macam mana? Tidak ditanamkan dengan kefahaman, hanya ikut-ikut saja. Itu masalah. Itu bahaya. Baik. Sebab tu dia kata akidah adalah benda yang penting sekali. Saya berkata, yang ni penulis kitab ni, Syekh Suhaimi ni, lafaz sunnah jika diungkapkan dalam bab i'tiqad, maka yang dimaksudkan adalah agama secara sempurna, tidak sebagaimana diistilahkan oleh ahli hadis, ahli usul atau ahli fiqh. Agama tu sebab tu macam kita sebut tadi lah.
agama seluruhnya, qaulan wa amalan, kataan dan perbuatan seluruhnya, yang sesuai dengan apa yang Nabi ajak, yang digaris padukan oleh syariat, maka itu sunnah. Yang tak sesuai, maka itu bid'ah. Ibnu Rajab menambah, sunnah adalah jalan yang ditempuh meliputi berpegang dengan pedoman yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan khulafaur rasyidin, baik berupa i'tiqad, amalan maupun ucapan. Apa yang dibuat, ma ana alaihi wa ashabi, itu takrif dalam hadis. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafaur rasyidin al mahdiyyin. Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, kitabullah wa sunnati. Dua benda, kitabullah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ha, ada orang kata tak, yang kita kena ikut ni sunnah Nabi dan juga Ahlul Bait, Quran dan Ahlul Bait. Ha, kata orang Syiah, pasal apa? Hadis datang dia kata riwayat yang lain sebut, taraktu fikum amrayni kitabullah wa itrati, kitabullah dan keluargaku. Macam mana kita nak kata? Kita kata hadis ni yang disebut secara ringkas dalam Sunan Tirmizi, disebut secara jelas dalam Sahih Muslim. Adapun Nabi kata kitabullah, Nabi suruh kita berpegang dengan kitabullah. Adapun keluarga Nabi, Nabi kata uzakkirukumullah fi ahli baiti, aku pesan kamu jaga ahli keluarga aku. Jadi ahli keluarga Nabi kita disuruh jaga hak-hak, kerana ada hukum hakam syariat berkaitan dengan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita kena jaga dari sudut hukum hakam. Itu yang Nabi pesan maknanya. Ha, kan? Adapun bukan makna ikut keluarga Nabi itu macam yang difaham oleh orang Syiah, mana keluarga Nabi ni tak buat dosa dan kita kena ikut dia macam Quran. Tak boleh lah, tak kena gaya. Ha, kan? Baik, jadi itulah makna sunnah secara ringkasnya. Kita kata sunnah dari sudut apa yang kita bahaskan sebagai lafaz ahlus sunnah wal jamaah itu adalah agama yang dibawa oleh Nabi SAW secara total, seluruhnya, daripada A sampai Z, daripada alif sampai ya, semua agama itu, apa sahaja perinciannya, kulliyatnya, juz'iyatnya, semua agama yang sesuai dengan ajaran Nabi SAW. Itulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita maksudkan dengan ittiba'us sunnah. Bukan sekadar yang dipahami dengan istilah yang lebih sempit, bukan sekadar terminologi ilmiah, tetapi sunnah ini adalah terminologi agama. Ya, yang dipahami secara agama. Adapun sunnah dari si ahli fiqh, ahli hadis apa ni terminologi ilmiah, akademik. Ilmu. Istilah dalam ilmu. Bukan itu maksudnya. Jadi kita kena beza. Pasti orang tak boleh beza lagi. Kan? Aku tanya orang, makan roti sunnah. Sunnah. Tapi hukumnya, hukumnya halal ya, harus. Tapi dia sunnah ah. Ha? Makan roti sunnah, tapi bukan sunnah dengan makna buat dapat pahala tinggal tak berdosa. Bukan tu. Sunnah dari sudut dia sesuai dengan syariat Islam, Islam membenarkan makan roti itu ya. Ini ayat mengenai sunnah, sunnah. Pasal hukum dia halal. Jadi halal dia sunnah. Ha? Ha? Bukan makna kita memang disuruh minum ayat mineral ni dapat pahala sekian khusus tak. Ha, kan? Sama juga macam orang salah faham. Contoh macam Nabi makan cicah roti dengan cuka. Ha? Dia pun jual lah cuka. Khal. Ha? Selama ni nenek moyang buat cuka, tak sunnah. Cuka dia sebab nama khal jadi sunnah. Kemudian khal tu makna cuka. Ha. Ha. Tu kita heran. Orang Melayu dia dapat istilah ha. Oh, kena tipu macam tu ah. Ha. Nak promote barang panggil ustaz dengan ustazah cerita pasal kebaikan susu kambing. Ha. Apa ustaz ustazah ni tahu dia bela kambing pun tak benar. Ha. Panggillah doktor hak yang kaji pasal kambing, cerita pasal kebaikan susu kambing, pasal nak promote kata barangan dia tu produk sunnah islami. Oh boy. Kan nak kena panggil ustazah cakap. Ha, kalau ustazah cakap dia tak betul, kan naya. Kan. Ustazah tu kalau cakap pasal hukum hakam sembelihan kambing kurban tak apa jugaklah.
takut hak bab tu pun dia tak lepas. Tiba-tiba nak bercakap pasal fadilat susu kambing. Kan? Ini masalah mentaliti masyarakat. Apakah makna sunnah itu? Dia tak boleh faham. Ha, Nabi kata baitun la tamra fi jiya'un ahluh. Rumah yang tak ada tamar padanya, ahli keluarga dia lapar. Lepas tu pakat beli kurma. Tak salah beli kurma, bagus, banyak faedah makan kurma ni, banyak faedah. Pasal apa Nabi kata lagu tu? Pasal kurma zaman Nabi makanan asasi macam beras kita. Untuk konteks orang Melayu, hadis ni dipahami rumah yang tak ada beras lapak. Orang Melayu cuba kena beli pak dia beli roti satu bilik store. Hari-hari bagi anak dia makan roti je. Kenyang tak rumah dia? Tak kenyang, pasal orang Melayu perut dia kena makan nasi. Kan? Tiap-tiap hari buat balik pizza. Kan? Mampu tak kenyang. Dia kena pergi cari beras cat rambutan juga balik main. Kan? Paling kurang. Kan? Nak lagi advance, carilah beras basmati panjang pendek ke apa ke. Kan? Barulah. Ha, kena hak tu dua suap. Oh, barulah belahak. Alhamdulillah. Ada. Ha. Itu orang konteks orang Melayu. Kan? Hidup pin pulun buah kurma dia kata, tak buat tak kenyang-kenyang pun. Memanglah tak kenyang. Orang Melayu tak kenyang makan kurma. Kurma tu bagi dia pun buah je. Macam makan anggur je. Ha. Lepas tu duk pergi bahas bulan puasa, pakat duk bahas. Ha, kita buka puasa ni makan yang ringan dulu ke yang berat dulu? Dia kata Nabi makan yang ringan, makan buah. Tu dia faham zaman dia. Bagi zaman Nabi, kurma tu berat lah. Macam makan nasi kita. Kan? Ha, tu kena faham tu. Ha, cuma kita dalam konteks buka puasa di masjid dengan surau tu, tak naklah melewatkan solat. Kan? Kalau jamu nasi berani awal-awal, pakai tak lagi, jamak lah maghrib dengan isyak. Kan? Lepas tu, terawih malam tu, pakai sunat sajalah. Kan? Lagi lagu tu. Kan? Ha, bukan pasal isu buka puasa tu makanan ringan dulu ke berat dulu. Kan? Ha. Jadi itu kita kena faham maksud sunnah. Sama juga balik pada isu khal tadi tu. Kan? Nabi pi rumah kawan tu tak ada apa. Dia pi rumah Ummu Hanif, sepupu dia. Maknanya nak jamu Nabi tak ada apa. Dia kata, ya Rasulullah, ada cuka je. Nabi kata buat main. Ni'man idamul khal. Eh, cuka pun cuka lah. Nabi kata. Itu maksud. Bukan suruh kita pergi cicah cuka setiap hari. Kan? Dia ada pulun buah cuka setiap hari lama-lama. Pakai kikir kat perut. Kan? Tak jadi lagu tu. Hadis sunnah ni dia kena faham betul-betul. Sunnah ni agama yang sesuai dengan agama, yang sesuai dengan muafakah dengan hukum hakam syariat. Tu duduk pedi kita kata, tu buat-buat tu nak sunnah-sunnah sangat, pilih naik unta awak naik kereta. Dia tak faham. Sunnah zaman sekarang ni naik kereta. Kan? Kereta tu sunnah. Unta tu kalau naik sekarang, naik tengah jalan raya, jadi bida'ah, galalah. Pasal apa? Menyusahkan orang dan membahayakan pengguna jalan raya. Tak boleh. Kan? Tengah-tengah duduk naik jalan raya tu berak pula. Mampu. Kan? Kalau kita duduk main ikut jalan Bukit Lanjan tu, jenuh duduk ngelak tak lembu. Kan? Tapi nak buat macam mana? Jalan tu cepat main. Tak jam. Kan? Tapi maknanya kalau orang naik kereta lembu zaman sekarang di tengah lembu raya, memang tak kena lah. Balik kepada larangan Nabi SAW menyusahkan orang jalan raya. Tak boleh. Kan? Jadi benda yang menyakitkan jalan raya. Tak kena raya. Itu kita kena faham. Jadi maknanya sunnah ni dengan pahaman yang lebih luas. Kena faham dengan konteks yang sebenar. Konteks yang kita kata konteks yang dikehendaki oleh agama. Bukan sekadar konteks ilmiah. Ilmiah pun kena faham juga. Bila baca usul al-fiqh, kena faham apa makna sunnah di cerita ni. Bila baca kitab hadis, kena faham apa makna sunnah di cerita ni. Memanglah Nabi pakai baju warna sekian-sekian. Dia kata ni ada dalam kitab hadis. Ini sunnah Nabi lah. Betul. Tapi hukum kena tengok dalam kitab fiqah pula. Apa yang Nabi buat berkaitan dengan adat, hukum dia harus. Memberi faedah harus. Faedah harus sahaja. Nabi pakai serban, maknanya harus pakai serban. Bukan makna serban ni satu pakaian rasmi bila nak ibadat. Tak, Nabi bukan pakai serban untuk sembahyang. Nabi bila mana pakai serban? Ha. Kita pun naik motor pakai serban.
kena tahan dengan polis. Dia marah, dia kata polis ni sekular, anti agama. Padahal dia tak faham, dia tu yang tak reti agama. Kan? Naik motor pakai helmet lah. Nabi pergi perang ni pakai topi besi, Nabi tak pakai serban. Kan? Apa punya tak reti sampai sebab tu. Lepas tu dia marah orang, ni apa ni tak bagi pakai serban? Kan? Dia nak samakan dia dengan Sikh. Sikh tak pakai serban, kapiak. Serban tu rukun. Memanglah. Hang bukan orang Sikh, hang orang Islam. Islam lebih sempurna, lebih elok. Bayangkan keindahan Islam. Naik motor pakai helmet. Kan? Orang Sikh biasa rambut dia tak boleh gunting. Kalau gunting rambut, murtad. Kan? So dia kena balut dilik kepala. Kan? Jadi kita nak buat macam mana agama dia lagu tu? Kalau kita suruh serlum helmet juga, kena buat helmet khas yang boleh muat dengan serban dia. Kan? Biar pergi ke dia lah. Kita orang Islam, agama kita hak begitu sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan perubahan setempat. Ikutlah agama kita, janganlah ikut agama orang kafir. Kan? Ini kadang-kadang masalah orang-orang yang mengaji agama. Especially yang mengaji agama. Kan? Sebab pasal dia orang tak faham pun konteks sunnah yang sebenar. Sunnah yang sebenar. Ha. Dia fokus pada pakaian, duk bergaduh yang sunnah ni pakai kurta ke pakai, astagfirullah wa atubu ilaih. Pakailah apa tutup aurat, nyanyi jangan tersyabuh dengan orang kafir. Ha. Jangan tersyabuh dengan lawan jantina. Itu je syarat-syarat pakaian. Tutup aurat, jangan tersyabuh. Dan jangan jadi pakaian syurah. Itu je. Ha. Ini duk bahas pula Nabi pakai baju belaku benar. Nabi pakai baju sesuai zaman dia. Kena ikutkan, Nabi bukan pakai baju objek tiap hari. Ambil kain selepang rubuh badan macam orang pergi umrah lah. Kan? Kau nak kira lagu tu. Ha, kena faham betul-betul makna sunnah. Sebab apa? Kesilapan memahami makna sunnah akan bawa kita silap faham makna bid'ah. Dan seterusnya kita akan buat benda-benda yang ajaib dalam agama. Wal'iyadhu billah. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soalan? Boleh tanya untuk keadaan luar sikit. Boleh. Kan kita tak ada bagi penerangan tentang Qatar dengan Arab Saudi. Kita dengar macam tinggalkan salah dan tak salah pada yang di Qatar dan dia kata Saudi ni ada tangan baik di belakang. Ya. Itu Qatar tak ada tangan baik. Dia dunia zaman sekarang ni mestilah ada tangan-tangan baik di mana-mana pun. Memanglah politik dunia ni kita tak boleh. Kita bukan hidup macam zaman dulu. Kita yang mengawal apa ni politik antarabangsa. Kita sekarang ni hidup di mana umat Islam dikawal oleh pihak lain. Jadi maknanya mestilah ada kita kena meraihkan kuasa-kuasa barat yang kafir. Itu satu hal. Tapi takkanlah kita tak boleh nak bertindak untuk mempertahankan diri kita daripada mereka-mereka yang bersekutu dengan orang kafir untuk merosakkan negara kita. Tapi tak bolehlah sampai tahap tu. Kan? Arab Saudi kalau dia berkawan dengan Amerika untuk maslahah duniawiah, walaupun kita tak setuju dengan semua benda yang dia buat, ada benda-benda yang mungkin kita kata dia terlalu, ada kadang-kadang ada benda yang kita kata kita tak nak setuju. Tapi apa yang Qatar buat dengan negara kafir itu terlalu besar. Itu dah lebih daripada sekadar berkawan. Itu dah sampai nak menjejaskan kedaulatan negara lain. Tak bolehlah. Awak sekongkol dengan Amerika untuk jatuhkan negara orang, tak bolehlah. Ha. Saudi dia ada muamalah dengan Amerika, jual minyak ke apa ke, itu punya pasal dia dapat duit. Ha. Okay, orang kata itu merugikan umat Islam. Nampak jangan situasi macam tu. Situasinya begitu. Masa nak cari gali minyak dulu, orang Islam tak ada, Petronas tak ada lagi. Kan? Kalau zaman King Abdul Aziz dulu ada Petronas, mungkinlah Allah Taala takdirkan Petronas yang cari gali minyak dekat Saudi Arabia. Tapi lepas tu Petronas pun tak tahu nak wujud ke tidak lagi. Kan? Dah ditakdirkan puak-puak tu yang cekap cari gali minyak dulu. Nak buat macam mana? Kan? Hak mula-mula main jumpa minyak di teluk ni, British jumpa minyak di Kuwait. Kan? Dah tak ada orang Islam. Orang Islam ditindas. Kita nak buat macam mana? Bukan benda mudah. Dan dia dah boleh beli Aramco tu 100% share tu, baguslah.
daripada negara hak siput ni duk buka lah apa ni pengkalan tentera Amerika, sampai 11,000 orang tentera duduk dalam tu. Lepas tu tentera tu lah guna dia pergi serang Iraq, serang Afghanistan. Tak kena, itu bukan cara dia. Itu dah lebih, itu mengganggu kedaulatan negara lain. Amerika nak buka RAN, datang buat RAN kajian itu untuk jatuhkan negara-negara Arab, tak boleh lah. Itu perbuatan Qatar itu salah lah. Itu muamalah yang sudah lebih daripada had dia. Memang semua negara teluk tu ada berkawan dengan negara Amerika, kawan dengan negara Barat, kawan dengan Rusia dan sebagainya. Tapi berkawan dalam kemaslahatan dunia yang sekadar untuk menyelamatkan diri sendiri. Adapun Qatar, dia nak selamat diri dia, dia habis orang lain. Dia takut negara dia kena Arab Spring, dia hantar jet pergi terbang sekali. Tengok orang, mana boleh betul. Itu tak betul lah. Ya. Allah alam bissawab. Ya. Jawapan sekuat secara tapi benda kuat jawapan. Ah, itulah. Tak ada soalan, kita berhenti sekat ni dulu. Qulu qali hadza wa astaghfirullah alazim li wa lakum subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.